عليه وسلم الكرام ولجمع العمل من الشهر الصالحين وسلم ولي فضل الكتاب شيخ الاسلام يهدينا بزكريا يحيى بن شرف شرف النواوي وحسن لكي هجاز مشاري وعلى آله وذرته وفري وصوله وإلى جميع سادنا أسادنا ولآبائنا وأمهاتنا ولقضي حوائجنا الفالحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر بن وهب رضي الله عنه قال. Kita lanjutkan episode sebelumnya ya. Sami itu mendengar sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu halih berkata sinten Kanjeng Nabi ala ukhbirukum ana ta ora ngabari sapa ingsun. Ala ukhbirukum ana ta ora ngabari sapa ingsun kum ing sira kabeh. Bi ahli nari kelawan ahli neraka penduduk neraka. Tidakkah saya memberimu kabar siapa penduduk neraka itu? Kemudian Nabi menjawab sendiri, iku kullu utullin, saben-saben wong kang keras kepala. Penduduk neraka itu mayoritas orangnya adalah orang yang keras kepala, atau bahasa lainnya itu kepala batu. Kepala batu angel dikandani. Kalau tebal muka itu apa? Tebal muka artinya apa? Ini peribahasa, ini kata kiasan. Apa? Kalau tebal muka kan duwe isin, itu namanya tebal muka. Bukannya kandel. Sama dengan muka tembok, namanya muka tembok. Tebal muka, muka tembok, podo artinya. Penduduk neraka itu yang pertama adalah orang yang keras kepala. Bukan berarti terus dasi watos gitu, enggak. Maksudnya ini sifatnya. Kullu utulin saben-saben wong kang keras kepala, jawadzin tur atos atine. Hatinya keras dalam arti tidak bisa, tidak mau menerima nasihat. Mustakbirin tur wong kang sombong. Masih ingat definisi orang yang sombong itu apa? Menolak kebenaran, ngeyel, merasa bener dewe, itu namanya sombong. Singliane gak dianggap, pues pokoknya paling bener dewe, nah itu namanya sombong. Singliane koyoke salah, iki salah, sing bener ya aku dewe. Nah, dia menolak kebenaran, dia menolak fakta, itu namanya orang yang sombong. Kalau ujub itu apa? Masih ingat? Orang yang membanggakan dirinya sendiri, itu ujub, itu gawok ning awake dhewe, gumun ning awake dhewe. Wa taqaddama lan wis dahulu. Wa taqaddama lan wis dahulu apa syarhuhu syarahi hadis. Itu Gus Inha tidur di kamar, nanti kalau bangun tolong dilagi ya. Ketiduran tadi. Anak kecil emang gitu, anak kecil itu dimanapun kalau ada orang sholat seumuran itu ya, itu mesti nenek. Ya sering saya di rumah itu, kalau sholat di rumah itu di PNI gitu ya. Mesti itu kalau sedang sujud itu langsung blak gitu ya. Jadi, langsung hinggap gitu. Sampai berdiri lagi, rukuk, berdiri lagi itu. Karena pegangannya di leher sini, jadi kecekik rasanya ya. Dan sudah geliyeng rasanya itu, karena kayak dicekik kuat itu rasanya. Wa taqaddama lan wis dingin wis dahulu. Taqaddama itu fi'il apa? Fi'il madhi. Taknya itu bukan huruf mudhara'ah, tapi fi'il madhi. Fi'il madhi itu awal dan akhir dibaca fathah. Wa akhiral madhi ahad wa mutlaqa wa tumain birawi jamin tuliko akhiri madhi iku wajanin.
taqaddama di tasrif dulu. Taqaddama ya taqaddamu taqaddumun fahuwa mutaqaddimun. Taqaddam fi'il mati. Setelah fi'il itu pasti ada fa'ilnya mana? Syarhuhu. Fa'il apa itu? Dhamir apa dhohir? Dhohir karena tertulis jelas. Fa'il hukumnya apa? Rofa. Al-fa'ilullahi kama rufu'a apa Zaidun mudiran wajuhu. Fa'il isim rafa disim dari fi'il utawa kita wilifi. Al-fa'ilullahi kama rufu'a apa Zaidun mudiran wajuhu. Lina fata fa'il isim fi'il utawa la terbendina. Dasar setelah fi'il pasti ada fa'il. Apakah fi'il fa'il fa'il mahar fa'wa illa fa'dami unistakar badani fi'il iku fa'il in ora dahir mungkafa. Wataqaddama lan bisdahu apa syarhu syarahi hadis fi babi du'afatil muslimin. Fi babi du'afatil muslimin ing dalam bab pira-pira wong apese wong muslim, wong lemahe wong muslim. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri. Minta tolong ini dimatikan ke saya ya. Yang ini dimatikan. Karena dingin ya, agak flu. Wahai Nabi Sa'id Al-Khudri, toh juga tidak terlalu sumuk kan karena tadi sudah hujan ya, mungkin masih ada dinginnya. Wa'an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kalian merasa sumuk, gerah ya berarti memang kalian sore tidak mandi tadi. Yahtajat podo padu bertengkar. Cekcok ihtajat podo padu opo aljannatu swarga wan narulan neraka. Terjadi dialog antara surga dan neraka. Jadi surga dan neraka itu juga bisa berdialog, artinya dia makhluk Allah. Bahkan di dalam Al-Quran itu dikatakan fahal min mazid, potongan ayat fahal min mazid, masih ada enggak? Nah, neraka itu minta lagi itu penghuninya itu. Cek ono enggak ujug wong bolo nerokone cek. Masih kapasitasnya masih muat banyak. Hal mim mazid. Apakah masih ada tambahan? Kata neraka seperti itu. Ya. Yeah. Jadi luar biasa. Wa naru lan neraka faqalat mangko berkata apa naru neraka? Fiyya. Ikut tetap ing dalem ingsun. Fiyya. Nek ditasrif piye iki nak? Mulai pertama, wa mahum. Ini fija ini kan ana to. Fihi ayo fihi ma fihi fiha fihi ma fihi fi ka fi ku ma fi ku fi ki fi ku ma fi kunna fi fina. Kadang dibaca fi fiya. Fiya ing dalam ing sun fina ing dalam kita. Fiya iku tetap ing dalam ing sun aljabaruna utawi wongkang. Aljabaruna utawi wongkang. Utawi wongkang. Apa istilah jabarun ini orang yang istilahnya itu orang yang aniaya, orang yang semena-mena itu jabarun. Orang yang sombong. Orang yang aniaya. Wal mutakabbiru nalan wong kang sombong. Kata neraka, di dalamku ini banyak orang yang angkuh dan juga orang yang sombong. Wong sing seneng makso-makso itu namanya jabar. Dia orang yang semena-mena, orang yang selalu berbuat aniaya. Kemudian surga berkata, wa qalat lan berkata opo al jannatu swarga fiyya. Fiyya iku tetap ing dalam ingsun du'afa unnasi utai biro-biro lemahi menungso. Kalau di dalamku ini orang-orang yang paling lemah. Wa masakinuhum lan biro-biro miskini anna. Jadi muslim sing lemah, sing gak sombong.
Nah ini beruntunglah para santri yang sikapnya tawadhu, sikapnya tidak sombong, ini tempatnya itu di jannah, surga. Tapi kalau santri atau ada orang itu semena-mena suka menganiaya baik temannya maupun adik kelasnya, dikaplok, dijalui duwe, dipaksa, ya kene sandale tak selangi, makso-makso kalau minjem. Nah ini jabbarun, hati-hati. Fakoto, ayo setelah ini jangan seperti itu ya. Setelah ini harus menunjukkan akhlak yang baik terhadap sesama santri. Jo semena-mena. Ini hadisnya ini. Fakoto mongko mutusi. Fakoto mongko memutuskan mutusi sinten Allahu Allah bainau maing dalam antarane al jannah wan nar. Kemudian dilerai sama Gusti Allah, ditengahi sama Gusti Allah. Kata Gusti Allah, inna kisah temani sirawat dan ikwal jannah tu swarga. Hai surga, engkau ini rahmati kang dadi rahmat ingsun. Surga, engkau adalah rahmatku. Arhamu, menyayangi sopo ingsun. Ngasihi sopo ingsun, piki kelawan sirawaton. Man ing wong asya'u kang karep sopo ingsun. Jadi surga ini adalah tempatnya orang-orang yang saya sayangi. Wa inna kilan satu menisirawaton iku annaru neraka adzab kang dadi siksa ingsun, sedangkan kau neraka, kamu ini adalah tempat siksaku, di dalamnya siapa? Wa'adibu nyiksa sapa ingsun. Wa'adibu menyiksa adzab yu'adibu menyiksa. Wa'adibu menyiksa sapa ingsun biki kelawan sirawaton man ing wong asya'u. Asya'u kang karep sapa ingsun. Oh paradise, you are the place of my mercy. I will love whoever I want. And you the hell itu artinya apa? Neraka. You are the place of my wrath. Wrath itu artinya murkanya Allah. I torture, torture itu artinya menyiksa whoever I want, siapapun yang saya kehendaki. Walikilikuma. Hah? Oh ini salah berarti, beda ya. Walikuma. Waliki. Walikilaikuma. Ya. Walikilaikuma lan tetap ing atase sira loro. Udah. Pokoknya kalian berdua ini alayya ing atase ingsun. Bil uha utawi ngebe-ngebei. Ngebe-ngebei walikilaikuma. Allah meruatkan dua yang ngatuh sopa muslimon imam muslim. Nanti tugasnya surga neraka itu pokoknya sudah ada bagiannya sendiri-sendiri. Kamu tinggal menerima orang yang saya kehendaki. Kalau orang yang saya kasih masuk surga, kalau orang yang saya murkai masuk neraka. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala berkata sinten kanjeng Nabi, la yanduru orang ningali sinten Allah, Allah, Allah tidak akan melihat, melihat dengan rahmatnya. Yaumal qiyamat yang dalam dino kiamat ilaman ilaman maring wong. Jarro, jarro kang menjulurkan sopoman, juluraki sopoman. Jarro kang juluraki sopoman izarahu ing sarungiman bakoron halikumede. Bakoron halikumede halik sombong muttafaqun alaih. Allah nanti di hari kiamat tidak akan memandang, tidak sudi Allah itu memandang, dicuekin sama Gusti Allah terhadap orang yang pakai celana, pakai sarung itu di apa itu? Di apa? Iya, dijulurkan itu karena semata-mata sombong. Ya kayak sombongnya kalau ada pentas kecantikan itu, lomba kecantikan ya kan. Bajunya, kostumnya itu kan sampai wah, sampai ke bawah, kemudian diangkat berapa orang itu ya, dikawal berapa orang, kayak ratu dan sebagainya. Itu kalau ada sifat sombong, maka itu berdosa hukumnya. Ya kan ini zaman kebiasaan zaman dahulu. Seorang raja kemudian ratu pada zaman dahulu itu bajunya itu bermegah-megahan dan bahkan sampai menjulur ke tanah itu panjang sekali belakangnya itu. Nah, itu semata-mata karena sombong. Nah, inilah dalil yang dijadikan oleh kalangan-kalangan Wahabi atau celana cingkrang. Wong sing biasanya ono wong sing pakai koko kemudian celanahan gitu ya. Tapi celananya cingkrang. Pernah lihat apa enggak gue?
Mungkin sebagian pernah lihat, sebagian belum melihat. Nanti kalau ketemu orang seperti itu, ya biasa saja, mungkin dia mengamalkan hadis ini. Tapi yang tidak boleh adalah mereka menyerang kita. Ya, kita ini dianggapnya sebagai isbal. Isbal itu kita ini orang yang memakai celana, memakai sarung, menutupi mata kaki. Bagi mereka itu dosa. Dan karena dosa masuk neraka, wes. Urusannya mesti neraka, wes pokoknya. Kaole kok mlebu neraka begitu. Nah, mereka berpegangan pada dalil ini. Nah, yang dimaksud seperti itu adalah apabila orang itu sombong diiringi perasaan sombong. Lah nek gak sombong ya gak apa-apa. Kan pakai levis. Nah, levis itu kan biasanya di bawah mata kaki kan. Rontok kelompok didik kan biasanya. Nah, bagi mereka itu enggak boleh. Pakai celana itu harus di atas mata kaki ini. Nanti kamu akan pasti mendapati kalau di kota-kota besar banyak orang yang pakai seperti itu. Ya, biasanya iki ono teng terus teng nah ini. Ya. Kemudian kopia itu kemudian pakai ini, pakai koko, kadang pakai rompi biasanya. Enggak tahu isinya apa itu rompinya itu ya. Nah, itu batinnya kostumnya seperti itu. Ya enggak apa-apa, tapi yang tidak boleh adalah rasa dirinya paling benar kemudian menyalahkan yang lain. Coba itu bisa dipindah enggak, Dok? Ke colokan satunya. Itu kan ada dua colokan. Kok kurang mancep apa gimana? Tes-tes umat. Nah, tes-tes. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu lan saking Abi Hurairah. Wa anhu lan saking Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga golongan yang tidak akan diajak berbicara, berbincang oleh Allah, dicuekin. Salah satu utawi wong telu, telung golongan, ada tiga golongan. Lalu kalimu kang ora bakal ngomongi. Lalu kalimu bakal ngomong. Lalu kalimu ora bakal ngomongi huming salah satu sinten Allahu Allah. Yang bang kiamat yang dalam dina kiamat. Wala yuzaki lan orang bagus sinten Allah. Walayu zakilan orang bagusi sinten Allahu ming salasah. Walayan durulan orang ningali sinten Allah ilaihim maring salasah. Walahum laniku tetap kedua salasah. Adabun utawi siksa. Adabun utawi siksa alimun kakbeni. Yang pertama siapa? Syekhuniku wong tua. Syekhuniku wong tua. Orang tua. Orang tua zanin kang zino. Kemudian yang kedua adalah presiden atau pemimpin yang bohong. Wa malikun lan rojo kadzabun kang bohong kang akeh gurohe kadzabun. Itu mengikuti wazan apa? Berarti mengikuti wazan apa itu? Isim mustaq yang berubah? Berubah apa? Mubalaghah. Dasarnya mana? Fa'alun au bif'alun au fa'ulun fi kasratin badilu wazani fa'alun utawa bif'alun tuduh makna adilan wazan kadzabun mengikuti wazan fa'alun. Kalau kadzibun, kadzibun itu berbohong. Kalau kadzab, kang akeh bohongi. Mubalaghah itu menunjukkan makna apa? Makna banget. Mubalaghah dibagi menjadi berapa? Ingat-ingat dua apa saja? Qiyasi dan simai. Kalau qiyasi itu ada lima ya. Kalau lima atau enam kalau tidak salah. Kalau simai itu banyak sekali. Nah itu artinya banget. Wa'ailun lan wong fakir, wong miskin. Wa'ailun lan wong fakir mustakbirun kang sombong. Wis miskin sombong mana? Rawan riwayatkan wing hadis sapa muslimon Imam Muslim. Ana ya wong miskin sombong mana? Ya wong sugih sombong wajar. Kalau orang miskin apa yang disombongkan itu? Al-ailu tawi lafat al-ailu iku al-fakiru maknane fakir. Sudah bangun? Ada keseruan enggak? Hah? Ada? Sudah keluar? Antarkan anak Selagus. Selagus mana? Antarkan keseruan ya. Diantar anu Afkar. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu berkata sinten Allahu Allah yaqulu berkata sinten Allahu Allah azza wa jalla al-izzu tawi mulya kemuliaan iku izari
Iku izari sarung ingsun. Kemuliaan adalah sarungku, kata Allah, yang saya sandang. Walgi beria utawi sombong iku ridai selendang ingsun. Nah, Allah ini berbaju atau berbusanakan kemuliaan dan kesombongan. Yang boleh sombong itu hanya Allah. Tilki beria iwal jabarun. Allah itu al-mutakabbir. Allah yang maha besar, atau Allah, hanya Allah yang boleh bersifat sombong. Faman mongkau tawi sapani wong iku naza'a. Naza'a nyopot. Nyopot melepas sopamani ing ingsun fi wahidin. Naza'a melepas sopamani ing ingsun fi wahidin ing dalam siji. Min huma saking izari waridai. Min huma saking izari waridai. Faqad adzabtu, mongko teman-teman nyiksa sapa ingsun. Faqad adzabtu, mongko teman-teman nyiksa sapa ingsun hu ing man. Allah itu berselendangkan sombong, Allah itu bersarungkan kemuliaan. Barang siapa yang nyopot, maksudnya mencabut dari Allah, merasa dia memakai itu, maka Allah akan murka. Rawat beratkan mengganti sapa muslimon. Wa anhu lan saking Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala berkata sinten Kanjeng Nabi bainama ing dalam antaraning waktu, bainama ing dalam antaraning mangsa rajulun utawi wong lanang iku yamshi, iku yamshi berjalan sapa rajul fi hullatin, fi hullatin nganggo, fi hullatin nganggo pepaes, menggunakan perhiasan, gawe pepaes. Fi hulatin ing dalem gawe pepaes tu'jibu kang gawo. Gawo itu heran. Gawo ake apa? Hulat tu'jibu, filenya di belakang. Tu'jibu kang gawo ake hu ing rajul kang mengherankan apa nafsuhu awak dewe ni rajul. Dia itu pakai apa? Pakai perhiasan, dia sendiri itu merasa takjub. Murajilun hale nyisir, menyisir atau pakai minyak rambut. Nek bahasa Jawa ini jungkati. Jungkati itu pakai pomit. Nah, pakai Gatsby atau pakai ya itulah, bright cream atau apa itu. Kalau dulu itu enggak ada pomit, dulu itu pakai minyak jelantah, pakai minyak nyong-nyong itu. Murajilun hale jungkati ya, menyisir rambutnya dengan minyak itu. Rasahu ing sirahe, rasahu ing sirahe rajul, klimis, rambutnya klimis, bajunya bagus sekali. Dia berjalan, ini dia berjalan dengan sombong. Yahtalu hale gumede sapa rajul, yahtalu hale gumede sapa rajul, jalannya lenggak-lenggok, kepalanya dangak, yang bahunya diangkat. Waduh, wis merasa wah dirinya dalam dadanya itu angkuh. Fi misyatihi ing dalam lumaku ne rajul. Tapi langsung sama Gusti Allah itu diselentik, disiksa sama Gusti Allah. Fi misyatihi ing dalam lumaku ne rajul idumadaan. Idumadaan khosafa. Khosafa ngelebesake. Ngelebesake itu apa istilahnya? Amblesno, bayangkan ya amblesno, ngelebesake sinten Allahu Allah. Ini yang ngelebesaknya apa ini? Itu madan khosafan ngelebesake, ngamblesno sinten Allahu Allah bihi kelawan rajul, bihi kelawan rajul. Fahuwa mongkau utawi, fahuwa mongkau utawi, fahuwa mongkau utawi rajul. Iku yata jal jalu, iku yata jal jalu, ambles sapa rajul. Bayangkan kalau zaman dulu itu gitu, siksanya itu langsung. Kalau sekarang itu enggak ada hukuman yang kontan, itu enggak ada. Nanti di akhirat umat sekarang ini, kalau umat zaman dulu itu langsung Korun langsung, kaum Samud langsung, kaumnya Nabi Nuh langsung, yang apa itu Homo
sesama jenis itu kaumnya ini siapa? Nabi Lut langsung kaum Sodom gitu. Nah ini ada orang lagi enak-enak jalan-jalan lenggak-lenggok dengan baju yang bagus, rambut yang klimis, langsung blak. Fil ardi yang dalam bumi, fil ardi yang dalam bumi ila yaumil qiyamati tumeka dina kiamat muttafaqun alaih. Murajilun ra'sahu tawi lafat murajilun ra'sahu ayat tegesi mumasyitu wong kang jungkati wong kang nyisir ayat tegesi mumasyitu wong kang nyisir hu ing rajul atau hu ing ras ra'sahu ya dajal jalu tawi lafat ya dajal jal bil jimaini kelawan jim loro ayat tegesi ya husus lulup sapa rajul ayat tegesi ya husus lulup lulup itu tenggelam. Ya khusus lulub soporajul wayar zilulan mudun soporajul turun di kedalaman bumi ambles. Wa'an salamah lan sangking salamah Ibnil Aqwa radhiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu ora kingsir-kingsir atau selalu la yazalu ora kingsir-kingsir soporajul wang lanang iku yadhabu lumaku gumede, maksudnya berjalan dengan sombong. Iku yadhabu lumaku gumede, sapa rajul binafsihi kelawan awak dhewe ne rajul. Kalau orang itu terus-menerus berjalan dengan kesombongan, dengan keangkuhan, pundai diangkat, dasi danga, ning atine ana ujub, hatta yuktaba sehingga dicatat sapa rajul. Kalau terus-terusan seperti itu, dia akan divonis oleh Allah. Bil jabari naik dalam golongan wong kang gumede, orang yang angkuh. Bil jabari naik dalam wong kang gumede fayusiba mongkong ngenani hu ing rajul fayusiba mongkong ngenani hu ing rajul opo maduso tulis opo maduso aso bakang ngenani opo mahum ing jabarin. Dia akan mendapatkan dosa kumpul dengan orang-orang yang sombong. Jadi nanti di neraka itu ada kelompok-kelompoknya itu. Di neraka itu ada ono golongannya dewe-dewe. Orang yang suka menimbun harta itu kok ono dewe iki. Orang yang suka mengadu domba itu ono dewe. Nah, nanti di neraka juga ada itu satu tempat khusus bagi para pemimpin yang zalim, para pemimpin yang zalim. Presiden yang dolim, presiden yang tirani, pemimpin yang tangan besi itu kejem. Pemimpin yang diktator, hai kungkuk. Ya, semenjak zamannya Nabi Adam sampai zaman akhir nanti dikumpulkan jadi satu. Yo, sopwai pokoknya sing dadi penguasa, dia itu penguasa dolim, nanti dijadikan satu dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Disikso bareng-bareng. Karena tanggung jawabnya sama. Dan juga resikonya juga sama, responsibelnya sama. Wan salamah la yazalu fayusibu ra'atkan huing hati sobat turmudi wa qalalan berkata sobat turmudi hadisun utawi hadisiku hasanun hasan yadhabu binafsihi utawi lafad yadhabu binafsihi ayat tegesi yartafi'u meluhuraki soborajul wa yatakabbarulan ngungguli soborajul. Takabur itu artinya merasa dirinya unggul. Wa yatakabbarulan ungguli soborajul. Bismillahirrahmanirrahim. Babu husnil khuluki utawi kikubab nerangaki bagusi akhlak. Qala berkata sinten Allah Ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini dalil bahwa Rasul itu berakhlak yang mulia. Ikuti bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka lan sa temene panjenengan Muhammad sesungguhnya engkau wahai Muhammad iku la'ala yaktine ngatasé la'ala khuluqin yaktine ngatasé pira-pira akhlak sesungguhnya engkau mempunyai akhlak azimin kang agung. Wa qala lan berkata sinten Allah Ta'ala wal qadimin al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ikuti bismillahirrahmanirrahim. Wal qadimin al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
Wal kadzimina lan pira-pira wong kang ngempet, orang yang menahan. Wal kadzimina lan pira-pira wong kang ngempet, orang yang bisa menahan. Al ghaidha ing muring-muring, orang yang bisa menahan amarah. Dia ini orangnya sabar, tidak teriak sana, tidak teriak sini, tidak pukul sana, tidak pukul sini. Sabar wong. Wal afina lan wong kang ngapura. Wal afina lan pira-pira wong kang ngapura, dia itu pemaaf. Kesenggol titik, ya. Enggak apa-apa dimaafkan, pemaaf dia. Anin nasi saking menungso wallahu ta'ala Gusti Allah iku yuhibbu demen sinten Allah. Iku yuhibbu demen ganjar, maksudnya ini Allah suka memberi pahala. Iku yuhibbu demen sinten Allah, demen ganjar sinten Allah. Al muhsinina bira-bira wong kang berbuat baik. Kita ini kalau menghadap ke cermin, kalau sedang ngaca itu, sekali-kalilah jangan sekedar ngaca, jangan sekedar mengagumi diri kita secara fisik, secara zahir. Tapi cobalah lihat secara filosofis, lihatlah secara mendalam, aku iki termasuk wong sing piye. Introspeksi di cermin. Saya ini apakah orang yang selamat atau orang yang celaka? Kita kan enggak tahu. Nah, itu delon raimu ning kaca. Ojo sekedar sisiran, ojo sekedar apa? Pakai lotion dan sebagainya. Ya kan? Tapi harus introspeksi, kaca itu, kaca. Karena kaca itu enggak pernah berbohong dia. Karena ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut sahabat Anas, Iku ahsanan nasi api-api menungso apa ni khulukan akhlaki. Nabi itu adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Mutafakun alaihi wa anhu lan saking Anas qala, Ma masistu ora tau gebuk sapa ingsun. Ora menyentuh, gebuk itu maksudnya menyentuh. Sapa ingsun menurut Anas, saya tidak pernah memegang di bajan ing sutrakang. Sutrakang apa ya? Di bajan ini sutra yang tebal. Di bajan ing sutra kang tebal, wala hariron lan sutra kang alus. Wala hariron lan sutra kang alus, alyanu kang luweh alus, min kafi rasulillah sangking telapai rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ini sahabat Anas selama hidupnya itu tidak pernah menyentuh ya. Dia tidak pernah menyentuh sutra yang tebal atau sutra yang halus ya, kecuali tangannya Rasul itu lebih halus daripada sutra jenis apapun. Ini tangannya Rasul itu halus. Halus sekali. Baca sejarahnya, fisiknya Rasul itu sangat tampan sekali. Kanjeng Rasul tampan sekali. Wajahnya itu tampan sekali. Jadi kalau bahkan para sahabat itu, ibu-ibu itu kalau apa sedang tawaf itu, di belakangnya Rasul itu betah itu, karena Rasul itu saking gantengnya Rasul. Ya, betul, wajahnya Rasul itu, rambutnya itu tidak lurus dan juga tidak ikal. Tidak ikal itu tidak keriting, tidak lurus, tidak ikal, tapi rotok bergelombang sedikit. Nah, panjangnya sebahu gini. Ya, kemudian Rasul itu di sininya ada sedikit rambutnya ini, warnanya seperti warna kemerah-merahan sini. Nah, sini ya. Sini. Sedikit sini. Manis. Kemudian pipinya juga selalu apa itu merah merona, itu Rasulullah itu bersih, wajahnya bersih. Nah, itu setiap orang yang melihat pasti kangen sama Rasul. Wal syamim tu, semoga nanti kita bisa melihat wajahnya Rasulullah. Wal syamim tu lan ora tau ngambu sapa ingsun. Wala syamim tulan ora tau ngambu sapa ingsun raihatan ing ambu. Saya tidak pernah mencium bau kotu sama sekali. Kotu babar pisan atiyabu kang luweh wangi. Atiyabu kang luweh wangi min ro'i hati Rasulillah saking baunya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya itu tidak pernah itu mencium sesuatu yang lebih wangi dari wanginya Rasul itu, meskipun itu misik dan sebagai Rasul lebih wangi daripada bau misik. Walakat khodam tu, makanya Pak ada sahabat itu kalau
yang pernah itu waktu Rasul itu tidur di atas pelepah kurma, ini godong kurma. Rasul itu tidurnya di situ. Kemudian karena cuaca yang panas sumuk, maka Rasulullah berkeringat. Tidurnya itu Rasul berkeringat. Kemudian ada sahabat yang mencari tempat yang sangat kecil sekali kayak botol gitulah. Nah, kemudian dia menaruh itu, menaruh di atas apa, di sebelahnya pelepah kurma. Jadi nanti kalau keringatnya Rasul netes, itu nanti akan berbulir atau bergulir ke tempat itu. Itu kemudian dipakai jadi parfum. Walaqad khadamtu lan teman-teman ngabdi sapa ingsun, nglayani sapa ingsun. Walaqad khadamtu lan teman-teman melayani sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama sahabat Anas ini ngabdi ning Kanjeng Rasul? Kamu kan ngabdi di pondok ini cuma 3 tahun, 6 tahun. Tapi kalau sahabat Anas asyra sinina ing 10 pira-pira tahun. Selama 10 tahun fama qala mongko ora tahu ngendika sinten Rasul, ora nate ngucap sinten Rasul, tidak pernah mengucap lima ring ingsun qatu sama sekali ufin ing lafat ah atau cis. Enggak pernah Rasul mengatakan ufin. Nah, kalau kita mungkin kayak gitu ya. Ah, kamu ini. Nah, itu namanya ufin kalau di kita. Kalau sana ufin, namanya ufin. Kalau kita ini kayak jengkel lah. Nah, selama mengabdi ke Rasul itu enggak pernah Rasul mengatakan sudah kamu ini. Ah, kamu ini enggak pernah kayak gitu. Enggak pernah. Wala qala lan ora berkata sinten Kanjeng Nabi. Kita ini kalau jengkel sama orang kan macam-macam kita ngomong. Ah, kamu ini gitu. Itu menyakiti perasaan orang. Wala qala lan ora berkata sinten Kanjeng Nabi li syai'in maring sesuatu. Fa'antunang agawi sapa ingsun huing syai' lima krono barang. Lima krono barang fa'al takang agawi sapa sira huing syai'. Wala lan ora li syai'in maring sesuatu lam af'alu kang lam af'al kang ora agawi sapa ingsun huing syai'. Illa kecuali fa'alta ala ya ala ing eling-eling fa'alta mbok yo agawi sira. Fa'alta mbok yo agawi sapa sira kada ing demikian. Muttafaqun alai. Maksudnya begini, selama 10 tahun saya kalau mengerjakan sesuatu itu, kalau saya salah itu enggak pernah Rasul itu langsung memarahi saya atau jangan gitu loh. Nah, enggak pernah Rasul mengatakan ojo ngono. Nah, kalau mungkin saya ini sering ya. Omongnya santri, jangan. Nah, kata jangan ini enggak pernah. Jangan taruh situ sandalnya. Jangan buang ludah sembarangan. Ojo ngitu sembarangan. Enggak pernah Rasul itu. Tapi Nabi mengatakan alangkah lebih baiknya kalau begini. Begini loh. Nah, itu beda itu. Ya. Itu sudah beda itu. Muttafaqun alaih. Wa anis Sa'bi bin Jassama radhiyallahu anhu qol Ada itu ngaturi sapa ingsun ila Rasulillah maring Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Himaran ing keledai, saya memberikan hadiah kepada Nabi seekor keledai. Wahsyian kang bungso alasan. Keledai liar, saya kasih keledai liar. Kang bungso alas. Ya itu kan kalau bongso alas itu mungkin jarang seperti kucing. Ono kucing alas. Kucing alas itu fisiknya enggak sama seperti kucing-kucing rumahan. Ono pitik alas ya. Itu beda ambek pitik sing biasa. Pitik alas mungkin lebih besar, lebih garang gitu ya. Nah itu. Nah, kemudian farodda mongko baliake sinten Rasul. Farodda mongko baliake sinten Rasul hu. Faradda mongko balik no sinten Nabi huing himarat alaiya ing atas ingsun. Falamma ra'a mongko tatkalane ningali sinten Nabi. Falamma ra'a mongko tatkalane ningali sinten Kanjeng Nabi maing barang fi wajhi kang iku tetep ing dalem wajah ingsun. Qala mongko berkata sinten Kanjeng Nabi, inna satemene kita iku lam naruddu ora balik no sapa kita. Inna satemene ingsun iku lam naruddu ora balik no sapa kita huing himarat alaika ingatasi siro illa kecuali illa kecoba lianna sakrono satemene ingsun lianna krono satemene ingsun iku hurumun wong kang nyandang ihram atau sedang ihram. Ini maksudnya gini, ada sahabat yang memberikan Nabi keledai liar, kemudian dikembalikan sama Nabi, dikembalikan. Nah, ketika dikembalikan wajah saya ini kayak kecewa. Kemudian Nabi buru-buru mengatakan saya tidak menolak, tapi saya sedang ihram. Nanti kalau setelah selesai ihram,
ini keledai akan saya ambil lagi. Berarti Rasulullah menerima. Rasul tidak menolak. Kalau ditolak nanti orang itu akan kecewa. Sama kalau ada orang ngasih kamu sesuatu itu jangan ditolak. Dulu pernah ya kita belajar hadis anjuran menerima pemberian. Nanti orangnya sudah niat untuk memberikan kepada kita, terus kok kita tolak, mungkin orangnya kecewa. Ya maka diambil saja, karena itu berkah. Muttafaqun alaih, tapi jangan minta-minta ya. Wa'anin Nawas lan saking Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qal, saltu takkan sapa ingsun, ini sudah pernah kalian hafal ini kalau enggak salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anil biri saking kebaikan wal ismilan tuso. Ya, sudah hafal ini ya. Sudah hafal apa enggak, Dok? Belum. Faqala mangga berkata, wis kalian saya ingat kalian di atas panggung itu kan tampil ini hadis ini. Faqala mangga berkata sinten Kanjeng Nabi al birru utawi kebaikan iku husnul khuluqi bagusé akhlak. Wal ismilan utawi duso iku mah barang hakak kang mider-mider apa mah. Kang garai mamang opo ma fi sodrika ing dalem dodo siro, ing dalem ati siro. Dosa itu yang membuat kita ini cemas tidak tenang. Yang kedua dosa itu wakaritalan bendu sopo siro, benci sopo siro, tidak mau. Ayat toli anjeta waruh alaihi ngatasi ma sopo anasu menungso. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anil birri wal ismi. Faqala. Al birru husnul khuluqi. Wal ismu ma haka fi sadrika. Wa karihta ayyat tali'a alaihin nas. Rawahu Muslim. Hafal ya. Ya. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala berkata. Lam yakun ora ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku fahishan wong kang apa istilahnya wong kang keji. Wong kang keji, Nabi itu bukan orang yang keji, wala mutafahishan lan orang wong kang ngelakoni keji, orang yang berniat melakukan kekejian, ndak pernah Rasul itu. Wa kana lan ono sinten Kanjeng Nabi iku yaqulu berkata sinten Kanjeng Nabi. Kalau kita ini kan ndak, kita ini ya kita pernah berbuat keji, ya kan? Kita pernah berbuat keji, kalau Rasul tidak pernah sama sekali. Bahkan Rasul kalau etikanya dimanapun ya, di kamar mandi, Rasul sedang di kamar sendiri, ya tidak pernah berbuat sesuatu yang keji, itu tidak pernah Rasul. Kepikiran pun tidak pernah. Wali itu artinya waliullah, artinya kekasihnya Allah. Saya baca dalam sebuah buku Wali Somo. Wali itu waliullah, dia tidak akan menjadi wali alias tidak sampai derajat wali kalau kepikiran melakukan dosa besar. Mikir tok iku lho, punya niat tak aku tak nglakoni dosa piye ya, nek aku kok nglakoni ngene dosa gede. Itu sudah tidak bisa menjadi wali, bayangkan. Berarti wali itu tidak pernah terlintas untuk berbuat dosa besar. Kalau kita ini kan ya dosa cilik, ya dosa gede ya tahu kepikiran. Ya kan, pernah ada planning mungkin kita berbuat kekejian, berbuat jahat dan sebagainya terhadap seseorang maupun kita mendzalimi diri sendiri. Tapi kalau waliullah itu saya yakin 24 jam itu berzikir kepada Allah waktunya itu. Makanya tidak sempat untuk memikirkan rencana jahat atau rencana busuk terhadap orang lain maupun dirinya sendiri. Jadi wali itu kayak ngono kuwi. Paham toh? Kekasihnya Allah itu kepikiran saja tidak untuk berbuat jelek. Wa kana lan ono sinten Nabi ku yaqulu berkata sinten Kanjeng Nabi. Siapa yang paling baik? Inna sak temene min khiyarikum iku saking wong pilihane sira kabeh, orang yang terpilih di antara kamu. Iku ahsanakum api-api sira kabeh. Iku ahsanakum
Api-api sirokabe akhlakon apani akhlake muttafaqun alaih. Yang terbaik akhlaknya, bukan yang pinter loh ya, bukan yang cerdas, tapi akhlaknya yang paling baik. Wan Abi Darda radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'arana min syai'in, ma'ikorana min syai'in, utawi saking suwiji-wiji ku askolah ngabotake, memberatkan apa syai'. Askolah kan ngabotake apa syai' fi mizanil abdi ing dalam timbangani hamba. Tidak ada sesuatu yang membuat timbangan amalnya hamba itu berat. Al-mu'mini kang mu'min, yaumal qiyamati ing dalam dino kiamat, min husnil khuluqi saking bagusi akhlak. Min husnul khuluqi saking bagusi akhlak. Wa innallaha lan satamene Gusti Allah iku yo begitu bendo sinten Allah. Iku yo begitu bendo benci murka sinten Allah al fahisya ing wong kang nglakoni keji. Al fahisya ing wong kang keji. Al badiatur ala. Al badi itu tur apa? Hina mulutnya, suka menghina, suka misuh. Jangan sampai ada santri yang suka misuh. Saya itu tidak habis pikir dengan orang yang suka misu itu. Misu itu kan setiap daerah punya misu khasnya, ya. Jangan itu nak, jangan itu. Nanti lidahmu, mulutmu itu digergaji nanti sama Gusti Allah. Ya, hukumannya itu sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yasifun. Nanti semua apa yang anggota tubuh kita ini akan bersaksi, kecuali mulut-mulut ini akan dikunci. Nanti ini tangan ngomong, kaki ngomong, mata ngomong, telinga ngomong, semuanya akan bersaksi sendiri, kecuali mulut ini akan dikunci, karena mulut ini bisa berbohong. Rawan beratkan yang ngetes sopa Turmudi, Imam Turmudi, wa qala lan berkata Turmudi, Imam Turmudi, hadisun utai hadisiku hasanun. Al-badi utawi alafat al-badi huwa ya al-badi iku alladhi wong. Yaku alladhi wong ya takallamu itu fi'il apa? Fi'il mudhar aja di tasrif. Takallama. Yang dinamakan al-badi itu adalah orang yang suka ngomong. Ya takallamu kan ngomong sopa al-badi bil fuhsyi kelawan barang Allah, dengan sesuatu yang jelek, sesuatu yang keji. Waradi il kalamilan asore omongan. Asore itu apa? Rendah. Waradi il kalamilan asore omongan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, suila ditanya sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi ditanya tentang an aksari ma saking akeh-akeh perkara. An aksari ma saking akeh-akeh perkara yudkhilu kang manjingake apa ma. Annasa ing menungso al jannata ing swarga. Nabi kemudian ditanya, wahai Nabi, faktor apa yang membuat mayoritas orang itu masuk surga? Lalu apa jawaban Nabi? Insyaallah pada episode mendatang. Titik. Wallahu a'lam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa bidal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatihim. قل يا صل وسلم دائما وبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي لمن له من الاول مقدا حبي يا ربي مصطفى بل مقاصدنا واسع الكرم الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin rabbil rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim wa ladh-dhalin.